Baik, kita mulakan surah Hud ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'u, dan ia buat, dan ia buat al-fulka akan bahtera. Wa kullama, dan tiap-tiap kali. Marra, telah lalu ia. Alaihi, atasnya. Malaun, oleh pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar. Min kaumihi, daripada kaumnya. Daripada kaumnya. Sahiru, telah mereka olok-olokkan. Minhu, daripadanya. Qala, telah berkata ia. In, jika. Tashoru, kamu bersenda-senda ataupun kamu olok-olokkanlah, sama dengan tadi. Jika kamu olok-olokkan, minna, daripada kami, fa'inna, maka sesungguhnya kami, naskhoru, kami olok-olokkan. Minkum, daripada kamu. Kama, sebagaimana. Taskharun, kamu berolok-olokkan. Tak tengok ya, dalam ayat ni madi, mudhari, ya. Contohnya sahiru tadi. Sahiru artinya sahiro lah asalnya. Ru tu sebab jamak kan. Kalau mufrad dia sahiro. Kita jumpa mudhari-nya ya tashoru. Kalau mula sorab guna ya, jadi yashoru. Jadi sahiro yashoru. Kita jumpa mudhari ada tiga sini. Tashoru, ya kamu olok-olokkan. Nashoru, kami, nun tu kami olok-olokkan. Ya. Tashoruna, kamu olok-olokkan. Apa beza dengan yang awal, tashoru tadi, in tashoru. Di situ tak ada nun. Sebab ada in. Perkataan in tu, ya. Jadi hilanglah nun tu huruf jazam tu, ya. Hilang nun. Yang akhir tu, dia tak ada huruf jazam, jadi tashoruna, ada nun. Ya. Baik, sambung ayat 39, fasawfa, maka bakal akan. Sawfa ini adalah alamat mudhari. Ya. Alamat mudhari, ya. Alamat fi'il. Ya, tapi ya, biasa kalau lepas sawfa ini kita akan jumpa ya, fi'il. Ya, tak ada isim. Ya. Dia ada tiga perkataan, qad. Qad satu, sofa satu, sin satu. Qad, sin, sofa. Sin makna bakal. Sofa makna bakal akan. Nah, jadi lepas daripada dia, depan mesti fi'il. Ya. Sofa tak lamuna. Tak lamuna, kamu ketahui.
kamu ketahui, man, orang yang nanti ya, ini bentuk soalan nih, man yati, nah, jadi bentuk soalan tuh, siapakah ia datangi, siapakah ia datangi akannya, panjang mana ya, man yati, siapakah ia datangi akannya, man tu siapakah, yati itu ada beda atas. Ia datangi, hi, ada hi itu domir, akannya, bersambung loh, ya. Mayat, azabun, azab, yuhzihi, ia hinakan akannya, ia hinakan akannya. Wayahilu, dan ia menimpa. Dan ia menimpa alahi atasnya. Azabun oleh azab. Mukim yang tetap. Baik, saya masuk mula. Cerita yang kita baca ni adalah cerita berkaitan Nabi Nuh AS. Ya. Yang mana Nabi Nuh sudah begitu lama berdakwah kepada ya, kaumnya. Bayangkanlah 50. Ya. Dia 500 tahun. Ya. 500 tahun. Sebab umur dia 950 tahun. Ya. Jadi, ya, 500 tahun bersama dengan kaumnya. Tapi kaumnya tidak ada yang mau beriman kecuali yang ada. 80 orang. Dan ya, yang ini pun sudah jadi ancaman besar buat mereka. Maknanya, kumpulan Nabi Nuh yang kecil ini pun jadi ancaman besar buat kaumnya. Dan ya, sangat-sangat ditakuti sangat ya, oleh mereka. Sebab itu mereka ya, melakukan apa saja sehingga perangkap ya, mau mengusir dan membunuh Nabi Nuh AS. Jadi ya, akhirnya Allah perintahkan mengikut ayat 37 dulu. Allah perintahkan supaya Nabi Nuh buat kapal. Nabi Nuh pun tak terfikir. Tapi Allah sudah perintahkan supaya buat kapal atau bahtera dengan pandangan dan wahyu Allah. Dan jangan layan orang-orang yang zalim. Main orang yang kafir. Jangan layan. Ya. Mereka semua akan ditenggelamkan. Lalu Nabi Nuh ya, dengan pengikutnya lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Wayasnaul fulka, dan ia buat akan bahtera. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, dan tetap kali telah lalu ia atasnya oleh pembesar-pembesar daripada kaumnya ataupun kalangan-kalangan daripada kaumnya. Sahiru, telah ia memperolok-olokkan mereka, telah mengolok-olokkan mereka minhu daripadanya. Ya, setiap mereka lalu, mereka akan mengejek-ngejek, ya, mengolok-olokkan. Ya. Nah, jadi bayangkanlah, mungkin kalau kita dalam keadaan masa itu kita ada, ya, kita tergolong ke mana kita tahu. Ya. Mungkin kita juga tergolong kepada orang yang ya, memperolok-olokkan sebagaimana ya, kaum Nabi Nuh, ya, memperolok-olokkan. Ya. Bayangkan. Nabi Nuh buat kapal ini bukan tepi laut. Laut dia entah kat mana. Jauhnya di tengah-tengah padang pasir. Ya. Nah, bayangkan. Ya. Buat kapal. Ya, sebesar-besar kapal. Adakah sebesar-besar kapal tu sehari dua boleh siap?
makan masa bertahun ya untuk disiapkan. Ada hutan tak di situ? Ya, nah, tak ada hutan. Jadi mana kayu dicari? Sudah tentu jauh daripada tempat itu. Mereka akan mencari kayu-kayan untuk buat kapal ini. Ya. Mereka buat bodoh, ya, buat-buat, ya. Ya, orang lalu lalang, tengok Nabi Nuh tu. Ya, kita kena cakap Nabi Nuh dah gila dah. Ya, ada pula buat kapal tengah-tengah padang pasir. Ya, mana dia nak nak belayar tu? Ya, ah, macam itulah perkataan-perkataan yang selalu mengejek-ngejek. Ada setengah riwayat dikatakan kalau malam hari tak ada orang, ya mereka berakkan tempat yang mereka buat kapal tu. Ya. Ah, macam itulah marahnya kaum dan tidak senangnya kaum terhadap Nabi Nuh dan pengikutnya. Ya. Jadi kata Nabi Nuh, qala, telah berkata, ya intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika kamu olok-olokkan daripada kami, maka sungguhnya kami olok-olokkan daripada kamu sebagaimana kamu olok-olokkan. Tak apalah, olok-olok bahasa gitulah. Tak apalah, olok-olokkanlah. Nanti kami pula olok-olokkan kamu. Ya. Ha, macam itulah kita kata bahasa-bahasa biasa. Ya, kalau kita cakap. Ya. Jadi mereka, ya, pengikut Nabi Nuh, ya, sentiasa taat untuk ya, melakukan kerja-kerja itu. Ya, walaupun makan masa bertahun-tahun. Sebab kapal ini bukan kecil-kecil kapal. Ya. Ya. Jadi sama masa itu orang pun besar-besar. Jadi kapal ini terpaksa dibuat dengan ya, bentuk yang besar. Ya. Dan di ya, katakan katanya, ya, mengikut riwayat, dia buat tiga tingkat. Ya. Satu ya, tingkat paling bawah sekali, ya, untuk binatang-binatang. Ya. Yang atas, ya, untuk manusia lah. Ya. Dan yang atas sekali, katanya untuk burung-burung, ya, yang boleh terbang. Ya. Jadi macam itulah kedudukan, ya, yang dikatakan tingkatan kapal ni. Ya. Lebih kurang sebesar macam padang bola. Ya. Sebab itu sekarang ni ya, manusia pun buat kapal besar-besar. Ya. Apalagi kapal dagang. Ya. Krus contohnya. Ya, mereka buat kadang ya, jauh macam sebatu panjangnya kita lihat. Ya. Begitu luas dan besar. Berbagai-bagai apa-apa kemewahan ada dalam kapal itu. Jadi Nabi Nuh sebenarnya orang pertama yang telah ya, membuat kapal ataupun bahtera ini. Ya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan fasawfa ta'lamun, maka bakal akan kamu ketahui mayatihi azabun, siapakah ya, ia datangkan akannya azab, yukhzihi, ia menghinakan akannya, wa yahilu, dan ia menimpa alai atasnya azabu mukim, azab yang tetap. Ya, nanti kamu tahulah ya, azab ya, yang menghinakan menimpa siapa. Ya, dan azab yang tetap ya, kena pada siapa. Nanti kamu akan tahu. Ya. Nabi Nuh buatlah terus. Ya, walaupun hari-hari ia sentiasa diejek-ejek oleh kaumnya. Ya. Inilah kadang kalau ikutkan logik kita. Buat kapal tengah lapang. Kan? Nah, biasa orang gila macam ni. Ya. Macam mana nak tolak ke laut? Laut tak tahu jauh ke mana. Tak nampak pun muka laut. Ya. Dan tak nampak pun air. Macam buat kapal sebesar-besar. Jadi kita punya logik akal biasanya dah gila punya orang ni. Ya. Macam itulah. Ya. Baik, sama lagi. Hatta, sehingga. Iza, apabila ja'a, telah datang ia, amruna, oleh perintah kami, wafaro, dan telah mendidih ia,
At-tanur oleh bumi. Wakulna dan tadewoy, kulna telah berfirman kami. Iya, ihmil, bawalah oleh engkau. Pihak padanya min kulli daripada tiap-tiap zaujaini sepasang isnaini dua min kulli daripada tiap-tiap min kulli daripada tiap-tiap zaujaini sepasang isnaini dua. Wa ahlaka dan ahli engkau. Illa melainkan man orang yang sabako telah terdahulu ia. Telah terdahulu ia alaihi atasnya al-qaulu oleh perkataan waman dan orang yang amanah telah beriman ia wama dan tiada amanah telah beriman ia ma'ahu bersamanya illa qalil melainkan sedikit Ayat 41 waqala dan telah berkata ia irkabu naiklah olehmu piha padanya Bismillah dengan nama Allah. Majreha masa belayarnya. Masa belayarnya wa mursaha dan masa berlabuhnya. Inna bahwasanya Rabbi Tuhanku la ghafurun sungguh amat pengampun Rahim lagi amat penyayang biasa masuk mulai ya Hatta iza ja'a amruna. Sehingga apabila telah datang ia oleh perintah kami. Mana sampai satu ketika yang Nabi Nuh pun dah siap. Ya, buat bahtera tadi. Maka sampailah. Atau datanglah perintah Allah untuk membinasakan kaum Nabi Nuh.
ya. Wafarat tanur, dan telah mendidih oleh bumi. Ya, telah mendidih oleh bumi ini maksudnya air itu ya menggelegak mancut memancut daripada bumi. Keluar daripada bumi. Ya. Air ini bukan hanya turun daripada atas. Ya. Kalau turun daripada atas berupa hujan, mungkin tak secepat itu. Tapi air ini keluar daripada bumi. Itu yang dikatakan ya, mendidih. Ya. Mendidih bumi. Ya. Ataupun menggelegak pun boleh. Ya, macam air menggelegak. Macam tu. Tapi maksudnya air itu bukan panas. Dia menggelegak keluar. Daripada bumi itu. Jadi atas turun bawah tu bawah keluar jadi menunjukkan cepat begitu nak cepat naik air tadi. Kulna telah berfirman kami ihmil fiha min kulli zawjani isnain. Allah berfirman katanya bawalah oleh engkau padanya daripada tiap-tiap sepasang dua. Maknanya buatlah sepasang-sepasang bahasa kita macam tu. Ya. Ada kalau binatang ada jantan betina macam tu ya. Wa ahlaka dan ahli engkau, ahli ini termasuk ialah maksudnya keluarga. Ya. Ila man sabaqa alaihil qaul, melainkan orang yang telah terdahulu ia atasnya perkataan. Ya. Perkataan di sini maknanya perkataan azab ya, yang dimaksudkan. Maknanya Allah perintahkan suruh naik bahtera tadi, ahlimu itu isteri dan anak-anak. Melainkan orang yang telah terdahulu atasnya perkataan yang akan dibinasakan. Ya? Yaitu anaknya ya, yang nama Kan'an dan ada isterinya, Mak Kan'an. Ya, dia tidak mau naik. Ya? Jadi degil. Ya? Isteri Nabi Nuh ada ya, seorang Mak Kan'an ni bersama dengan Kan'an, dia tak nak naik. Ya? Dia kata dia boleh selamat. Ya. Dia tak nak ikut Nabi kapal Nabi Nuh. Jadi yang lain itu anaknya yang lain Sam, Ham, Yafis ya. Itu ya semua ikutlah. Ya. Itu lain ibu ya. Sam, Ham, Yafis lain ibu. Itu dia ikut ya dan mak Sam, Ham, Yafis ni diikutlah. Kecuali yang tak nak ikut ya, Kan'an bersama dengan ibunya. Dia tak nak ikut. Ya, sebab itu dalam surah apa yang diterangkan. Ya, isteri yang durhaka. Ya, atau perempuan yang durhaka. Iaitu salah satunya ialah isteri Nabi Nuh. Ya, yang tak ikut naik. Jadi, orang ini yang tak naik ini adalah orang yang telah ditetapkan perkataan azab atau kebinasaan. Ya, dan suruh naik juga waman ma'ana. Dan orang yang telah beriman, ya, yang beriman dengan Nabi Nuh. Ya. Semua naik. Wama amana ma'ahu ila qalil. Dan tiada telah beriman ia bersamanya melainkan sedikit. Sebenarnya yang beriman tidak ramai. Ia mengikut jumlah katanya dalam bahtera itu ada samanun. Iaitu ada 80 ya nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa, setengah lelaki setengah perempuan ya. Jadi ada 80 orang saja. Itulah perkembangan manusia ya. Yang lain itu ya Allah akan binasakan ya. Wa qala irkabu, dan telah berkata ia ya. Jadi itu tengok ya, wakolar kabu. Kalau sambung ya, wakolar kabu. Tapi kalau kita pisahkan, jangan bunyikan ar kabu, ir kabu, sebab dia menunjukkan tiga huruf. Ya. Jadi kita tak boleh baca ar kabu, salah ya. Ini ir kabu, ini amar. Kata Nabi Nuh, ya ir kabu naiklah olehmu, fiha padanya, pada bahtera itu dengan ucapan, Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Ini ketentuan untuk kita naik kapal-kapal laut ya. Kapal laut ya, kita naik dengan doa ini. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Sebenarnya ini bukan doa kalau nak dicatatkan.
Sebab doa ini mesti berbunyi Robbana, Robbi, ya. Tapi ini dengan makna Bismillah, jadi artinya zikir, ya, ucapan zikir yang kita naik apa kita bawa atau kita ucapkan adalah ucapan ini ketika kita naik kendaraan-kendaraan air, ya, kendaraan-kendaraan laut. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim, ya. Itu ambil ambil pengetahuan lah, ya. Ini untuk zikir atau ucapan ketika kita menaiki kendaraan-kendaraan laut, apa kendaraan-kendaraan air, ya. Baik, itu sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 42. Wahya, dan ia tajri, ia berlayar, bihim dengan mereka, bi mauji, pada ya ombak, kal jibal seperti gunung, wanada dan telah menyeru ia Nuh oleh Nuh, ibnahu akan anaknya, wakana dan adalah ia, pi ma'zilin pada tempat terpisah, pi ma'zilin pada tempat terpisah. Ya bunayya, wahai anakku, irkab, naiklah oleh engkau, mana bersama kami, wala takun dan jangan engkau jadi, ma'al kafirin, bersama orang-orang yang kafir. Ayat 23. Qala, telah berkata ia, sa'awi. Satu sin itu mana bakal. Sebelum lepas sin, depannya fi'il. Ya. Sa'awi. Bakal aku berlindung. Bakal aku berlindung. Tadi kita jumpa saufa. Tanda depan fi'il. Salah satu tanda fi'il. Sin. Ada sin. Ini si. Diawi. Jadi sa'awi. Ya. Bakal aku berlindung. Ila jabalin. Ke gunung. Ila jabalin ke gunung. Ya simuni, ia selamatkan akan daku. Ia selamatkan akan daku minal ma, daripada air. Kola telah berkata ia, la asimah, tidak ada yang selamat, al-yawma pada hari ini, min amrillah, daripada perintah Allah, illa melainkan man, orang yang rohima, telah ia kasihani, sedap sikit, telah ia kasihani,
wahala dan telah ia halang. Dan telah ia halang bainahuma di antara keduanya. Al-mauju oleh ombak. Fakana, maka adalah ia minal mugrokin, daripada orang-orang yang ditenggelamkan. Baik, simak semula ya. Ayat yang ke-42. Wahya tajribihim, dan ia belayar dengan mereka, fi mauji, pada ombak, kaljibal, seperti gunung. Bayangkanlah, daratan dah jadi lautan. Ya, dan ya, bila dah jadi lautan ini, ya, ombak, ya, dah macam kita di tengah lautan. Ya, ombak setinggi-tinggi gunung. Ya. Ha, bayangkan masa itu. Ya. Kalau tak ada kapal, kalau kapal tak besar, terbalik kapal. Ya. Ha, ini kapal besar. Ya. Dapat mengharungi ombak-ombak besar ini. Wakat wanadah nuhu, dan telah menyeru ia oleh Nuh akan anaknya. Wakana, dan adalah ia anaknya itu, fi ma'zilin, pada adalah ia pada tempat terpisah. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah oleh kau bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan yang kau jadi bersama orang yang kafir. Seorang ayah mestilah, ayah ibu mestilah ada perasaan jahat anak pun, anak ni juga. Ya, ya, sifat sayang tu mesti ada. Ya, jadi dipujuklah si anak ni. Ya, dalam keadaan ya, anak terpisah. Ya, mungkin di atas bumbung. Ya, pada masa itu. Ha, jadi diajaklah suruh masuk di pelawa. Ya. Ha, naiklah anakku. Ya. Naiklah bersama kami, jangan kau jadi seperti orang bersama orang kafir. Qala, telah berkata ya si anak ni, sa'awi, bakal aku berlindung ila jabal, kepada gunung. Maknanya kalau tadinya duduk atas bumbung, sekarang dah gunung tu masih ada lagi, dia boleh lari ke gunung tu. Ya, macam itulah. Ya asimuni, ia selamatkan akan daku minal mak, daripada air. Punyalah degil anak ni yang namakan An. Ya. Degil betul. Ya, tak dengar cakap orang tua. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimah. Telah berkata, ia tidak ada yang selamat. Payah fahamkan ya. Lepas la ni, ada asimah ni fi'il. Ya, isim fa'il ni berbari atas. Tengok. Ha, isimnya berbari atas. Asimah beri atas. Kalau beri atas ni, la ni dinamakan la nafilil jinsi. Ya. La nafilil jinsi ni mana la yang menafikan segala jenis. Ya. Menafikan segala jenis. Jadi tidak ada yang selamat, maka tak ada langsung yang boleh selamat. Ha, itu bahasa dia. Ha, kalau dia bunyi la asimu bagi depan, asimu bagi depan, bermakna masih ada yang selamat. Ha, macam tu. Kalau la asima, artinya itu tidak ada langsung yang selamat. Itu beza la nafi biasa, la tidak, dengan la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi, la menafikan jenis. Ya, itu maknanya tidak ada yang selamat. Macam kita kata, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. La ilaha dari atas. Tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Jadi artinya kita nafikan segala jenis-jenis Tuhan yang diakui. Melainkan Allah sahaja. Macam itu. Itu nama la nafi lil jinsi. Perhatikan lepas la tu, isim tu dari atas. Kalau dari depan, masih boleh. Ada lagi yang lain selamat. Ha, macam tu ya. Ayat surah Hud ya, ayat 43 sekarang ni. Ya. Ayat 43. Qala la asimal yauma, telah berkata ya Nabi Nuh kepada anaknya, tidak ada yang selamat pada hari ini min amrillah, daripada urusan Allah, ila man rahimah, melainkan orang yang telah ia kasihani. Maksudnya hanya orang-orang yang dikasihi Allah yang selamat.
Siapa? Yang dalam kapal. Ya. Dalam Nabi Nuh, ya, pujuk-pujuk anaknya tadi, ya. Wahala bainahumal mauju. Dan telah ia halang di antara keduanya oleh ombak. Tiba-tiba ombak menghalang percakapannya, ya, terus ia menghilangkan pandangan, ya, anaknya tadi hilang daripada pandangan Nabi Nuh. Ya, fakana minal mughraqin, maka adalah ia daripada orang-orang yang ditenggelamkan. Maka tenggelamlah anak Nabi Nuh yang namanya Kan'an tadi. Ya. Degil tak nak dengar cakap ayahnya. Itu dikatakan anak yang anak Nabi yang derhaka. Ya. Nah, sebab itu kita dalam cerita ini, ya, jangan kita menuduh yang kurang baik, ya, terhadap anak-anak, ya, yang orang tuanya baik, ya, tapi anaknya jahat, ya. Macam contohnya Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh, ya, anaknya ada yang degil seperti Kan'an ni, ya. Jadi adakah kita nak salahkan Nabi Nuh? Ya, tidak, ya. Begitu juga kadang, ya, anak, ya, seorang ustaz ke, anak seorang ustazah ke, ya, tapi anaknya tadi, ya, jahat contohnya. Ya, adakah kita nak salahkan orang tuanya? Tak ada, tak boleh, ya. Kadang orang tuanya sudah menasihatkan macam-macam tapi tak nak dengar, ya. Nah, itu kena kita fikirkan, ya. Jangan kita tuduh, ya. Engkau pandai suruh orang, ya, anak sendiri tak, engkau anak sendiri pun tak dapat ajar. Tak boleh macam tu. Anak sendiri dah tak boleh ajar, ajarlah anak orang pula, ya. Nah, kita jangan fikir macam tu, ya. Baik, ya, kita sambung sikit lagi. Wakilah dan telah dikatakan ia. Ayat yang ke-44, ya. Wakilah dan telah dikatakan ia. Dalam bracket Allah berfirman, ya ardu, wahai bumi. Wahai bumi. Ibla'i, telanlah oleh engkau. Ma'aki, akan air engkau. Waya sama, dan wahai langit. Akli'i, berhentilah engkau. Waghidho, dan telah, ini perkataan ayat ghidho, ya, dan telah disurutkan ia. Ini majhul ni. Sebab itu saya kata kalau wazan yang pelik ni, contohnya macam ghidho, kila, itu majhul, ya, bentuk majhul. Dan telah disurutkan ia. Ma'u, oleh air. Ya, oleh air. Akan air, ya. Majul, akan air. Waku dia. Dan telah diputuskan ia. Al-amru, akan urusan. Wastawat, dan telah berlabuh ia. Alal judi, atas gunung judi. Wakilah, dan telah dikatakan ia. Bukdan, kebinasaan. Lil kaumi, bagi kaum. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Wanada, dan telah menyeru ia. Sambung, ya. Dan telah menyeru ia. Nuhun, oleh Nuh.
Robbahu akan Tuhannya. Fakola maka telah berkata ia, Robbi, wahai Tuhanku, inna sesungguhnya ibni anakku min ahli daripada keluargaku wa inna dan sesungguhnya wa'daka janji engkau al-haq adalah benar wa anta dan engkau ah kamu se bijak-bijak. Hakimin hakim. Sebijak-bijak hakim. Baik, saya masuk semula ayat yang ke-44. Wakilah dan telah dikatakan ia, ya ardu. Ia mana Allah berfirman kepada bumi, ya ardu. Ya ibla'i ma'akah. Ya, telanlah oleh engkau akan air engkau. Waya sama dan wahai langit, akli'i. Ya berhentilah engkau. Wa ghidul ma' dan telah disurutkan ia akan air. Ya, mana surutlah air. Ya. Wa qudiyal amru dan telah diputuskan ia akan urusan. Mana urusan Allah Ta'ala sudah selesai, iaitu orang-orang yang kufur telah habis semua dibinasakan, ditenggelamkan oleh air. Wastawat alal judi dan telah berlabuh ia atas gunung judi. Mana kapal Nabi Nuh ia berlabuh atas gunung judi. Ya. Nama yang telah diberitahu dalam Quran. Ya. Tapi tak tahulah kedudukan ya, gunung judi ini. Tapi yang yang dapat diketahui katanya ya di Gunung Ararat nama sekarang ni Ararat ya antara ya mana Ararat ni ya antara Irak ke mana tu ya ada Gunung Ararat namanya ya jadi ya dia ada berlabuh kat situ tapi tinggi betul yang menyebabkan ya diseliputi oleh salji ya wakil abu dan telah dikatakan ia kebinasaan bagi kaum li kaum zalimin bagi kaum orang-orang yang zalim ya. Mengikut ceritanya bahawa ia mendarat di gunung Judi ini, dia tak boleh turun terus sebab air masih ada lagi. Ya, kemudian 6 bulan kemudian baru ya 6 bulan atau 3 bulan macam tu baru dia boleh dapat turun setelah air benar-benar surut ya. Wana dan Nuh dan telah berkata ya oleh Nuh Rabbahu akan Tuhannya. Fakola maka telah berkata ya Rabbi wahai Tuhanku inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku daripada keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Dan sesungguhnya janji engkau adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau se ya bijak-bijak. Ya hakim. Ya. Jadi Nabi Nuh ya, mengadu kepada Allah pasal anak dia. Ya. Kalau boleh dia nak minta tolong selamatkan. Ya, tapi sebenarnya ya sudah keputusan Allah. Ya, walaupun Nabi Nuh minta pada Allah untuk minta tolong selamatkan anaknya. Tapi itu keputusan Allah sebab anaknya tergolong kepada orang-orang yang kafir. Nah, itu ya. Begitulah cerita mengenai tentang Nabi Nuh ya. Nah, jadi sampai situ dulu dan kita sambung dengan pelajaran sharaf yang lalu kita selesaikan. Pelajaran sharaf yang lalu sampai tamrin berapa hari itu nah, buka mic eh tamrin berapa hari itu kita berhenti 24 okey tamrin 24 ini masih tasriful ajwab bab rubai ya rubai ini mana 4 huruf lah yang min babi af'ala yuf'ilu 4 huruf alif ain lam asalnya fa'ain lam ya jadi af'ala yuf'ilu wazan dia
Baik, ya. Contoh yang diberikan ialah aroda yuridu irodatan, ya, yang makna menghendaki atau mau. Ya. Yuridullah, ya, ia berkehendak oleh Allah, contohnya macam tu. Ya. Baik, tamrin 24 ni, ya, pertama azala. Semua ditambah dengan alif awal. Azala maknanya menghilangkan. Ya, cuba kita buat madi dengan mudhari. Azala mudhari-nya apa? Yuzilu. Masdarnya? Izalatan. Ha, ikut contohnya bagi irodatan. Ha, jadi itu senangnya bila empat huruf kita tak perlu nak letak masdar. Ya. Kita ikut wazan masdarnya. Wazan yang sama. Irodatan. Amarnya? Azil. Kenapa bunyi azil? Sebab nak menunjukkan beza sulasi dengan rubai. Kalau sulasi, dia bunyi bawah. Ya, kalau rubai, dia bunyi atas. Azil, nanti menunjukkan dia rubai. Nahi? Latuzil. Itu juga menunjukkan rubai kalau bunyi depan. Sebab kalau bunyi, kalau sulasi, dia bunyi tak boleh bunyi depan. Contoh, latazil. Itu boleh. Tapi latuzil, itu untuk empat huruf. Isim fa'il? Muzilun. Isim maf'ul? Muzalun. Ya, makan zaman? Muzalun, muzalun. Ya, madi majhul? Uzila, mudhari majhul. Yuzalu. Itu makna menghilangkan. Nombor dua, atola dengan makna memanjangkan. Ya. Memanjangkan daripada panjang jadi memanjangkan. Atolah mudhariknya? Yutilu. Masdarnya? Itolatan. Amar? Atil. Nahi? Latutil. Isim fa'il? Mutilun. Isim maf'ul? Mutolun. Makan zaman? Mutolun, mutolun. Madi majhul? Ya, utila yutolu. Mudarik majhul ya, yutolu. Okey. Nombor tiga, aada nak makna mengulangi. Mudariknya? Yu'idu. Masdar? I'adatan. Amar? A'id. Nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Mu'idun, mu'adun. Makan zaman. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya. U'ida, yu'adu. Nombor empat, ajabah. Mana menjawab. Ya, menjawab. Ajaba mudhariknya? Masdarnya? Ijabatan. Amar nahi? Ajib la tujib. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Mujibun, mujabun. Makan zaman. Mujabun, mujabun. Madi majhul, mudhari' majhul. Ujiba, yujabu. Okey. Nombor lima dengan makna mendirikan aqamah. Aqamah solah. Telah mendirikan ia akan solat. Aqamah mudhari'nya? Yukimu. Yukimu, yukimu nas solah. Mereka mendirikan solat. Ha, contoh. Masdarnya? Iqomatan. Amar nahi. Akim la tukim. Isim fa'il, isim maf'ul. Mukimun mukomun. Makan zaman. Mukomun mukomun. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya, ukima yukomu. Nombor enam, ajaza membolehkan. Ajaz, harus. Ya, perkataan harus. Ajaza mudhari'nya?
Masdarnya masdar ijazatan, amar nahi, ajis la tujis. Isim fa'il, isim maf'ul, mujizun, mujazun. Makan zaman, mujazun, mujazun. Madi majhul, mudhari majhul. Ujiza, yujazu. Okey, nombor 7. Perkataan mengganjarkan atau memberi pahala, asaba. Mudhari'nya? Yusibu. Masdarnya? Isabatan. Amar nahi. Asib la tusib. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Musibun, musabun. Makan zaman. Musabun, musabun. Madi majhul, mudhari majhul. Usiba yusabu. Ya, alhamdulillah. Mumtaz muh. Ya. Ha, jadi, ya, itu saja untuk rubai. InsyaAllah, selanjutnya nanti saya akan hantar kemudiannya latihan yang selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasuluhul Karim. Wa nahnu